Skin Mythic AK47. Ih. Mantap banget nih. Ada videonya lagi. Gila sih mah bro. Tema di season ini bagus banget sih menurut Pak Cahaya. Di season 3 ini mah bro, gokil. Oke, mantap sekali mah bro. Mantap sekali mah bro. Mati loh, dua-duanya mati, mamam. You got a friend in me. You got a friend in me. Wah, gokil mah bro ya. Akhirnya keluar juga mah bro. Skin mythic yang AK47 mah bro. Ini dambaan player battle royale ya, oke. Bukan player MP. Kalau player MP ini AK47 masih agak kurang sih menurut Ocha mah bro ya. Tapi di battle royale ini banyak sekali juga player battle royale yang mendambakan AK47 kan. Terus AK47 juga ya senjatanya meta terus-terusan juga di battle royale mah bro ya. Tapi Ocha mau reviewnya ntar di MP mah bro. Biar kelihatan skinnya mah bro ya. Efek-efeknya beh. Mantap nih ya, gokil. Kali ini nih pakai skin mythic ini Ocha bisa buat main MP mah bro ya. Ya sebenarnya walaupun pakai skin biasa bisa mah bro, tapi kali aja lebih enak gitu. Aduh, soalnya sugesti dengan skin mythic itu meningkat mah bro. Change untuk menang ya. Ingat ya, sugesti. Oke. Okay. Terus kita lihat karakternya mah bro. Cila. Wih. Light runner man. Gokil mah bro, ini keren sih asli. Kalian tuh harus beli sih, harus pin mah bro ya. Ntar biasanya di Instagram at kita jubelin biasanya keluar akunnya ya. Tunggu aja beberapa hari setelah rilis ini atau seminggu lah ya. Biasanya langsung keluar tuh akun-akunnya. Biasanya bisa lebih murah ya. Oh, gokil mah bro. Emotnya keren. Terus apa lagi? Holger. Ada 13 sektor. Oke, mantap sekali PKM. Udah, langsung aja mah bro kita lihat trailer dulu ya. Ocha tuh udah gak sabar pengen spin ya. Oke. Ini keren nih. Asik nih. Wow. Ultraviolet Mythic Drop. Langsung aja mah bro ya. Ocha gak sabar untuk meng-spin semuanya ini mah bro ya. Oke. Jadi langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mah bro buat nge-spin skin mythic AK47 ini. Oke, langsung mah bro kita doa biar hoki ya. A few moments later. Yuk mah bro, selesai langsung aja kita spin mah bro 20 CP. Oke. Ayolah. Please hoki man. Ocha ingin sekali hoki dapat helikopter. Yap, 20 CP langsung dapat helikopter mah bro. Keren Ocha, lumayan lah mau berbuat ikut perang. Oke, let's go 40 CP. Teng, tereng, teng, teng. Crystal clear emot. Wih, mantap mah bro. Tapi ya Allah, please lah. Skin mythic kayak di awal-awal gitu kan. Sedih banget dah. Walaupun Ocha sudah menyediakan 17.000 CP mah bro. Atau setara dengan 2 juta lebih gitu kan. Tapi tetap aja siapa sih yang gak mau hoki di awal ya kan. Ayolah. Ah, elah. 13 sektor. Walaupun bagus mah bro. Sebenarnya skinnya di 13 sektor ini satisfying sekali, tapi kan sudah ada skin aja darinya. Jadi untuk apa mah bro tidak kepake juga? Ayo langsung lagi 350 CP. Calling card. Ya udah calling card ya. Ayolah. 500 CP lah, ayolah. Senjata AK47 aja kok. Sayang sekali Ocha tidak hoki kali ini mah bro ya. Dapat EMP. Terus 900 CP kita gas lagi. Dapat apa kira-kira? Oke. Dapat yang order 26. Langsung aja mah bro 1700 CP. Kita nggak pakai lama deh mah bro ya. Langsung habisin KB yo. Aduh. Yuk, langsung 2600 CP. Oke, langsung dapat karakternya nih. Pasti dapat karakternya. Iya kan, bener aja dong mah bro ya. Skin mythicnya di akhir tapi nggak apa-apa mah bro ya. Oke, Ocha rela sampai spin yang terakhir demi skin mythic AK47. Oke, 4500 CP saja. Iya dong, Ocha mendapatkan skin mythic AK47. Ih. Mantep banget nih. Ada videonya lagi.
Gila sih mah bro. Tema di season ini bagus banget sih menurut Pak Cahaya. Di season 3 ini mah bro gokil. Langsung aja mah bro kita setting-setting ya. Terus kita main keringkat gitu. Oke, okay, let's go mah bro. Yo, iya mah bro, cowo deh. Setting loadoutnya mantep banget sih ini. Asli, cakep bener men. Stila sekarang udah kayak cowo dandanan yang BTW mah bro ya. Gokil, Stila bisa berubah jadi apa aja ya. Oke, okay, karakter Stila udah banyak banget nih BTW. Sampai dari Wibu ya. Wah, gokil sih emang Stila mah bro ya. Langsung aja deh, kita main ngereng ya. Let's go mah bro. Oke okay, mah bro, cowo udah di dalam game. Kalian lihat itu senjata ini mantep banget sih mah bro ya. Kita inspect man. Wow. Wih, apa ini? Lo. Ini apakah ini senjata membawa malapetaka mah bro? Wah, mengerikan sekali mah bro. Yuk, kita bantai aja musuh-musuh semuanya ya. Oke mah bro. Wah. Oke. Oke. Suaranya keren sih. Nice. Mantap sekali. Mantap mah bro. Menurut kalian gimana? Wah. Apakah ini jadi meta mah bro? Oke mah bro. Dapat satu. Wah, keren banget dah. Kocok suka banget sama efeknya mah bro. Oke. Kita setup dulu. Kita bantai mah bro musuhnya. Oke, okay. Mantap sekali mah bro. Wah, gokil sih. Wah, sakit banget mah bro. Sakit kali. Dan suaranya tuh suka sekali mah bro. Ini tanpa monolitik ya BTW. Tanpa monolitik ini mantap banget mah bro. Ya, gak ada kena. Oke okay, mah bro, kita setup mah bro. Yuk. Ini satu setup kereta. Oke mantap, gratis dia. Wuh, jangan keluar guys. Jangan. Musuh yang ngeri-ngeri nih. Orang luar nih. Wow, mengganggu banget sih itu tadi barusan. Mantap sekali mah bro. Aduh. Apa itu? Oke, dapat lagi mah bro. Wah, oke meratakan semuanya. Duar, dapat 3 orang kah? Fancy wave mah bro. The best nih. Nice bro, ayo bro. Nice. Oke. Wah, mah bro mantap banget sih ini. Aku suka. Oke, mantap. Wah, itu apa? Tolong ya, jangan mati aja mah bro. Oke, mantap. Sini mah bro, ada orang BTW. Ratain aja coy. Dan selesai. Ini game cepet banget sih. Gila gak sih mah bro? Mantep ya. Mantep nih senjata nih. Wah, langsung dikasih like aja mah bro. Wah gokil. Cuman kelemahannya berat dan recoilnya tuh agak kemana-mana sih mah bro ya. Ah yaudah mah bro, yuk let's go. Kita main lagi mah bro. Coba belum puas. Kayak ketagihan gitu tapi senjata ini mah bro ya. Wah gokil sih. The best. Yo mah bro, Ocha udah di game selanjutnya mah bro. Mana Sandy? Ini BTW senjatanya lucu loh mah bro ya. Ini mirip banget sama apa sih elemen yang dikeluarin sama Doctor Strange ya, yang di film Marvel ya. Kalian yang nonton pasti tahu lah ya. Dia muter-muter tuh ya. Wah. Copyright ini, enggak ada yang canda. Tapi emang agak mirip sih. Ini senjata Doctor Strange ini mah bro. Dapat satu mah bro. Lumayan. Ayo. Kita di sini bro ngendok. Lu maju lalu pakai shotgun. Gila bro, maju lu. Maju.
Maju, maju. Gila, bre. Mati kalau kita begini, mah. Ya. Akan mati lu. Aduh, waduh, malah di-push. Ini perubahannya tapi keren loh, Mabes, skin mythic ya. Ya walaupun semuanya ada perubahan sih, skin mythic kalau misalnya kita habis nge-kill, skin legend juga ada. Ya, tapi aja suka warnanya. Anjay, itu orang koki banget, Mabes. Di situ langsung ya. Astagfirullahalazim. Wah, sumpah sih, ini harus dibantai nih orang kayak gini nih. Cukup 2 round aja deh yang kita kasih mah, bro. Anjay, apa itu, tolong. Ya Allah, sedih banget. Nih KS nih, kalian KS nih, gue bantain yang di sini nih. 3 round aja dah. Bro, udah 3 round buat lu. Sampah banget mah, bro, abisnya keselin banget dia pakai begituan. Mati lo. Mati lo. Nah, itu ada yang ngepus duluan. Mati lu. Mamam lu, sampah. Kasih paham lu. KS, KS. Ini betul kayaknya orang luar deh. Gak tau kalau orang Indonesia. Bagus lah kalian menonton saya. Karena kalian membuat saya kesal ya. Mati lo, bodohnya mati, mamam. Gak rasain lo jadi CT. Ya anjay, curang banget nih KS Blink ini, ganggu banget nih orang nih. Macam mau bantai mereka lagi, lewat sini mau, bro. Siapa yang cepat? Mamam lo Blink, sampah lo. Kira gua noob apa? Iya, kocak. Enemy contact. Mamam. Hahaha. Dasar lo sampah. Iya. Iya. Dasar. Bikin emosi aja nih Mamru asli. Walaupun emosi bukan karena mereka bikin Ocha kesel, tapi ya karena mereka ngekill Ocha terus Ocha kesel. Mamam lo, dasar lo. Oh, mamam lo. Aduh, satu lagi, mabro. Ayolah, temanku bisa lah. Mamam lo, mamam. Mati mah, bro. Capek ngeselin kali ini orang ya. Ada-ada aja mah, bro. Dan Ocha kayaknya bakal pakai ini mah, bro. Maafin Ocha mah, bro. Ocha harus pakai ini karena Ocha kesel sekali maunya orang. Mamam lo. Mamam lo. Well done. Well done. Udah kesal lama dia mah, bro. Well done. Ya haha, wah yuk. Gede kocak banget. Rata-rata kalau pakai beginian mah ya. Aduh, maaf mah, bro. Terakhir pakai lagi 10. Wih, Ocha sampai kill 22 ya mah, bro ya. Gara-gara emosi, timnya gak jelas. Tapi timnya dapetnya yang jago gitu. Maksudnya ya lumayan bisa main lah.
Yo mah bro, jadi ini gun smith attachment-nya mah bro ya, pakai GR combo grip, no stock disable. Ocha laser taktikal mah bro ini. Nih Ocha ingetin lagi nih, kalau Ocha pakai laser mah bro senjata AR SMG itu pasti Ocha laser taktikal. Ocha ingat sekali lagi nih ketutupan facecam. Iya Ocha, iya emang ketutupan facecam, tapi kan Ocha udah kasih tahu gitu. Oke. Terus 5.45 kaliber ammo. Harusnya sih pakai monolit tapi enggak bisa mah bro ya. Terus GR combo grip ini yang bikin agak lurus, men. Jadi menurut Ocha ini bagus aja sih. AK47 ini masih worth it dipakai, tapi menurutnya masih berat deh gitu aja. Iya kan gitu aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya mabro. Dan kalau kalian mau beli akun, langsung aja ke Instagram @kitajublin, karena ya, menurut Ocha ini bakal rilis langsung di sana mabro. Kalau kalian enggak mau top up tapi mau beli akun langsung baru main COD, langsung aja. Oke, let's go. Yaudah, dadah semuanya. See you next.